What's up guys, welcome in my YouTube channel. And kembali lagi bersama saya Faisalion. Wow. Oke guys, sekarang kita akan mainin lagi game Slendina. Kita sudah coba seller 1 guys, dan mungkin kita akan lanjut lagi ke seller kedua. Oke, nampaknya di seller kedua ini agak sedikit rumit mungkin ya. Kita lihat saja langsung. Let's go. Pintunya cuma satu guys di seller satu nih. Tapi sepertinya walaupun satu juga nanti cukup luas juga kayaknya. Wah, kita dapat kunci guys. Oke, kemana dulu? Baru juga main ini udah disambut lagi. Aduh, dasar Serendina ini. Bikin kaget aja. Aduh, guys. Kita coba ke arah kanan dulu tadi ya. Di sini gak ada, aduh, susah kali nih. Mungkin di pintu ini kita lihat, adakah? Oh, pakai kunci guys. Harus ada kalau pakai kunci mah. Zong, kita gak dapet apa-apa. Padahal udah pakai kunci gitu kan. Kurang beruntung kita guys. Lanjut lagi. Nah, mungkin di sini kah? Gak ada. Ada pintu nih, pintu. Pakai kunci kah? Oh, tidak. Oke, nih teman-teman. Kita belum dapat buku satu pun ini. Susah amat lah bukunya. Gimana ya? Padahal udah banyak pintu yang kita coba. Oh. Aduh, di pintu gak ada, di lemari gak ada, ternyata di sini deket tangga. Gak apa-apa lah. Baru dapat satu buku. Kaget. Gua lagi nengok ke belakang tiba-tiba ada. Aduh, menyeramkan. Karena mungkin hantu tuh identik seperti itu ya. Oh, dapat kunci lagi. Jadi ketika kita nengok ke belakang tuh langsung ada gitu kan. Jump scare. Aduh, menyeramkan. Wah, suara apa itu guys? Ada suara langkah kaki barusan. Apa kata di barusan? Coba kita lihat dulu. Oke, masuk dulu ke dalam. Aduh, pintunya kenapa ke belakang? Kaget. Apa nih? Woi, hey. Ini punya dendam kah ini? Sampai nyerang terus menerus. Aduh, salah lagi. Aduh. Ini punya dendam kah Slendina nih? Sampai diserang terus menerus, guys. Tapi gak apa-apa lah, kita dapat 2 buku kali ini. Walaupun kaget tadi. 2 kali jump scare sekaligus, guys. Gelap banget, guys. Tuh kan. Ini ruangan apa sih sebenarnya tuh ya? Luas amat gitu kan, ruang bawah tanah kayaknya ini. Tapi luas banget gitu kan, gimana ngebangunnya ini. Aduh, gelap banget guys, gelap tuh kan. Suara langkah kaki lagi guys. Apa ini? Apa ini serem banget? Serem banget tempatnya. Apa tadi barusan? Agetin. Pasti kalau udah ada kayak gitu, pasti di belakangnya langsung ada guys. Aduh, kaget. Ah, buku lagi guys. 3 buku. Aduh. Mungkin ke di sini ada. Aduh, gak ada buku. Oh, ada. 4 buku, oke. Setengahnya udah kita dapat. Tinggal setengahnya lagi, guys. Aduh. Kita lihat lagi ada jump scare lagi kah? Ya, walaupun gak susah sih tapi cukup ngagetin juga gitu kan. Tiba-tiba ada gitu kan. Belum lagi, aduh, itu dikunci lagi. Belum lagi suaranya tuh kan. Suara jump scare itu menyeramkan, guys. Slendina. Yang tadi meluk tiba-tiba coba. Kita kesini dulu coba. Wah, ada lukisannya guys. Ada fotonya. Dapat kunci guys. Serem juga ya. Aduh, serem banget. Lukisannya juga serem lagi. Hai. Itu gak terlalu serem sih yang di lukisan ya, karena lukisannya udah serem gitu kan. Tiba-tiba nongol juga gak terlalu kaget gitu kan. Apa nih? Kita coba dulu, bener kita tadi kesini dulu guys. Gitu kan. Dapat buku lumayan. Loh, walaupun kaget juga barusan. Kemana sekarang? Tadi kita ke sebelah kiri, berarti sekarang kita ke sebelah kanan.
Sebelah kiri tadi kita dapat kunci dan kita udah buka pintu yang tadi dan bagusnya mendapatkan buku. Tinggal 3 buku lagi, guys. Sambil menunggu jumpscare berikutnya. Oh, ini dia. 6 buku, tinggal 2 lagi. Kita coba buka dulu lemari ini, guys. Mungkin ada sesuatu di lemari ini. Wah, kosong ternyata. Kosong. Kita coba kesini. Gelap banget ya. Oh, ada belokan. Ini yang mainnya agak ketakutan apa gimana sih di ruang bawah tanah begini? Apa itu? Ada apa suara? Oh, yang tadi lagi. Kita udah tahu sih cuma gitu doang, jadi gak terlalu serem sih. Tapi kaget juga tadi. Tiba-tiba meluk gitu kan. Lanjut lagi, kita akan cari lagi. Tinggal 2 buku lagi, guys. Oh, 2 buku lagi, guys. 2 buku lagi. Pasti. Selalu aja ngagetin. Ini bekas bunuh diri kayaknya. Ada darah seperti itu, guys. Tinggal 2 buku lagi, 2 buku lagi. Oke, lanjut. 2 pintu. Wah, itu dia bukunya, guys. 7. Oke, kita dapat buku. Tinggal 1 lagi, guys. 1 lagi. Waduh. 1 lagi dah. Wah, kosong di sini. Pintu yang satu lagi dikunci. Kita harus punya kunci dulu, guys. Kuncinya. Coba ini nih. Kunci kah? Gak ada ternyata, guys. Kita cari di pintu berikutnya. Nah, kesini dulu coba. Yap. Ada apakah di sini? Coba kita lihat. Tiba-tiba ada. Kita balik lagi, guys, itu, guys. Ternyata kita berkeliling dari tadi dan kita balik lagi ke sini, guys. Berarti pintunya itu harusnya bukan ke sebelah sini tadi tuh kan. Nah, coba dulu ke sebelah sini harusnya, guys. Oke, kita buka. Gelap banget nih. Ada yang ngintip, guys. Sekian dinanya tuh ngintip segala. Kita nyari kunci nih. Kalau nggak nyari buku lah. Tuh, dapat kunci, oke. Nanti kalau ada yang dikunci, kita pakai kuncinya. Tapi ini dulu dah. Lemari dulu. Kosong. Nah, tinggal lemari yang ini. Oke. Ada kabur. Kaget gua. Oke, kita dapat bukunya, guys. Lanjut. Kita sudah berhasil membuka semua buku, guys. Sekarang tinggal pergi saja ke pintu keluar. Langsung keluar. Ayo. Akhirnya kita berhasil mendapatkan 8 buku, guys. And yes. Maafkan guys, Nadina. Bukunya telah kita dapatkan. Oke, guys. Kita sudah berhasil mengumpulkan semua bukunya dan ngalahin si Slendrina ini. Mungkin itu saja dari gua. Thank you so much for watching this video. And don't forget like, comment, and subscribe untuk dukung channel ini ya. Dan saksikan video-video gua selanjutnya. Saya Faisal Leon. Bye-bye.